Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula utami saking Kayuan. Ya, utami. Mau tanya Pak, untuk program jangka pendek yang baru PTSL itu dijamin jadi apa tidak? Masalahnya saya daftar dari dulu nggak jadi-jadi gitu. Ya, masih lagi loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih lajeng kemawon, nggih niki bakan ngisulan, nggih kula wau Pak Utami usul dadi napa mboten, tak niki kula nggih derek pirsa dhateng Bapak. Bilih sertifikatipun Bapak nggih mungkin nggih kathah tiyang-tiyang sanes sing sampun padha nangetaken pun nggih menapa niku pun swalek setat tapi kok tesih namanipun tesih tiang sepuhin demben. Lah niki niku sing kelentu niku Pak Bayane napa Bapak Lurae makan nggih. Nggih, ingkang kalihipun niki program kerja jangka menengah nggih. Nomor 3 niki sing kula sebut nggih, pembuatan taman desa. Nah, gegandengan dukuh gedangan menika wajah desa Kerakitan gitu Pak nggih. Lah niki desa gedangan itu kan program niku badhe napa nggih damel tugu niku supados di tonton saking Bali niku saya ngoten nggih Pak iki edake anggarane kirang niku Pak untuk ke masa borong Bapak Nurdin tapi masyarakat iki sampun berjuang kok mboten nggih kok mboten umpama boten sakit di masyarakat kita sampun sakit pun kita siapkan tapi kadang sih rada abu kita nih Pak nih dan ini gih kaki wajah desa ini kok kita kalih gedangan kali sisi sedang ini kok tapi sedaya milih pun masyarakat jamaah Masjid Ar-Rahman nih Pak makatan Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ngantri yang sampai kan Pak rong yang 16 tekon terus dari SLI perunahnya dijipun atau Pak jipun kapan Pak enek ora. Nggih Pak nggih. Dadi PTSL niku atau Iprona niku kula tak matur. Desa Rakitan ngambil mulai tahun 2016. 2016 niku untuk Desa Rakitan dijatah 150 sertifikat. Padahal wargane Rakitan niku 11.000 sekian. Jadi nek sertifikat 150 sertifikat itu dibagi 6 kardus ini mana itu? Rata-rata mana rombuluan mungkin ada jibun kur 150 oke sing meri ada sing jibun ini sing kok sing ini di fasilitasi wah kayak sing cerak rupa lurah sing cerak rupa bayan dan sebagainya terus di yang 2017 itu kita juga minta program itu waktunya pendek dan pernah Mbak Rina program diambil tuh Pak Rakitan Sipe engkau ya kurmeri lah cukup kabe nek waktunya cuma dikasih waktu sekitar 2 minggu itu nanti perangkat khusus pun Pak Bayan dalam mendata itu kalang kabut kecepatan dan alhamdulillah di 2018 akhir niku kita ditawari desa ditawari jipun oke-oke itu tercatat di desa Rakitan sekitar 400 sampai 500 C itu nek nah 500 C itu nek dibagi sesi C dibagi wong 5 niku atau 4 itu rongewunan pasti jadi ndak insya Allah jadi niki sudah jalan dan kebetulan nanti juga relawan niki hadir jadi tim saya Pak Basuki nanti biar namanya menjelaskan nanti data-data. Nah ini sudah mulai hari Senin kemarin sudah ada ukur. Kita sudah nurunkan 1000 patok. Kemarin sudah habis dan hari ini sore tadi turun 1000 patok lagi. Kemudian nanti patok ukur nanti yuridis jadi insyaallah. Dan di Kerakitan sendiri kita dijatah 400 sertifikat khusus yang UKM. Usaha kecil menengah. Niku sertifikatnya di DCG. Jadi nek jenengan mengke datane kelengkapane cepet dhisik kemungkinan besar ya sertifikat dadine cepet.
nanti tadi terus ya belum tangan masih nomor yang itu. Di sertifikat ini insya Allah jadi. Karena apa? Nek jadi. Karena di Kabupaten Klaten 2021 itu ditargetkan semua desa itu sudah bersertifikat. Yang C itu sudah bersertifikat. Dan untuk tingkat provinsi itu 2023. Secara singkat nasional, tingkat nasional 2025 itu semuanya sudah bersertifikat. Dan di Kerakitan sendiri nanti juga ada program peta lengkap. Peta lengkap itu sertifikat C, sertifikat. Bahkan ini sekalian keluar jawab sertifikat sing pun apa pun sertifikat tapi jenenge sing lawas. Niku nanti ada program ya. Ada program biasanya kan teng sertifikatnya menampunten pun atas nama ini Nurdin ini yang pajak isi Pak Farukan. Nah ini kan kudunya ya pun sertifikat Nurdin yang pajak ya pun Nurdin. Nah ini ku mungkin fotokopi sertifikatnya mungkin ditumpuk tapi programnya bar PTSL itu mungkin pun PTSL pun rampung ini ku sakit sertifikat jenis Nurdin pajaknya yang penuh din mungkin difasilitasi saking desa nanti lagi PTSL insya Allah pasti jadi Pak, pasti jadi. Nah, nanti termasuk nanti untuk di program Kerakitan sendiri peta lengkap ini salah satu peta lengkap nanti sertifikat yang jenengi Nurdin pajaknya yang kudu Nurdin itu nanti juga menjadi syarat menjadi program di Kerakitan peta lengkap khususnya di Gedangan Tuaja desa itu di Gedangan ngarep balik ngono-ngono tapi dewi ngarep balik pelan sedikit demi sedikit ada talut lor kidul dan jalan ini insyaallah nanti dari balik sampai mundu itu nanti ada perbaikan di hotmik nek biasanya kita tambal-tambali nanti ada perbaikan tapi itu bukan dari desa tapi dari kabupaten dari PU untuk renovasi jalan aspal taman desa niku rencananya wonten ing lapangan sisi kidul TK niku wonten matur jalan-jalan nanti kita bikin trotoar men kaya dalan gede depan bali niku nanti kita bikin trotoar ditanduri kembang-kembang niku di insya Allah kalau tadi ngelih syukur nanti sebelumnya nanti insya Allah kalau fasilitasi kalau nderi bantu dan nanti juga ngapunten kan ini juga di Kerakitan punya gawe ada pemilihan kepala desa kalau bantu kalau nyun bantuan ini jenengan nanti tanggal 13 Maret kali yang usah ngolas wonten yang TPS makanya wonten SD wonten yang balik-balik karena ini kesepakatan panitia ini ku manggilnya wonten SD Winong nanti kelas 10 suun masyarakat dukung Gedangan lan ini wonten ini pun sakit tindak wonten TPS lan sama ke nyoblos gambar kulo nah makatan yang kan sakit kulo jelasakan mungkin sana si sakit tanget wonten ing dalu punika kula nyuwun masukan saran kritik yang membangun khususnya nanti untuk pribadi saya dan pemerintah desa Kerakitan. Itu yang kedua apa yang sudah saya lakukan akan saya tingkatkan dan apa yang belum saya lakukan khususnya dalam hal yang baik dan yang masih kurang saya maksimalkan. Mobilisasi sanes monggo.